Assalamualaikum, saya di sini mewakili kelompok 2. Anggotanya adalah saya sendiri, Man Penyisoka. Lalu ada teman saya yang bernama Ade Ramawati. Lalu ada teman saya yang bernama Rizky. Ada teman saya lagi yang bernama Lestari. Ini kami ingin membuat emulsi, membuat percobaan tentang emulsi lotion. Nah, di sini bahan-bahannya itu ada emulsi lotion mengandung tocopherol. Lalu di sini ada metilen blue, lalu di sini ada warna merah itu sudah merah. Nah, bagaimana pembuatannya? Pertama kita masukkan dulu 10 ml lotion yang mengandung tocopherol ke beaker gelas. Nah, pembuatannya adalah di sini ada metilen blue. Itu kita teteskan sekitar 3 tetes. 1 2 3. Nah, sudah kita teteskan, lalu kita aduk dengan batang pengaduk. Kita aduk secara merata sampai homogen. Sampai benar-benar metilen blue-nya itu senada atau homogen bersama dengan emulsi lotion yang mengandung tocopherol. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Ini mengandungnya. Lihat, ini bahannya. Nah, lalu percobaan yang kedua dengan pengetesan sudan merah. Nah, ini juga dengan 3 tetes. Kita teteskan dulu sudan merahnya ke dalam bahan uji coba. 1, 2, 2, 3. Dah, sudah 3 tetes. Kita aduk seperti metilen blue, kita aduk atau homogen. Ini di sini kita ingin melihat apakah emulsi lotion ini dengan zat pewarna ini menghasilkan sediaan seperti apa, apakah WO atau OE. Ya, seperti ini, kita lihat. Setelah kita aduk tadi es homogen, maka kita akan campurkan antara kedua sampel tersebut ke dalam suatu beaker gelas yang lebih besar. Lalu nanti akan kita tambahkan aquades sekitar 20 ml. Nah, sekarang coba kita pindahkan ya sampel-sampel ini ke dalam suatu beaker gelas yang lebih besar. Ini kita gabungkan ya kedua bahannya. Ini harus masih sampai habis ya bahannya, sampai tidak ada sisa lagi. Cuma satu ya, cukup baik ya. Nah, di situ kita gabungkan yang birunya. Setelah kita pindahkan, baru kita tambahkan aquades. Nah, kita tuangin. Kita tuangkan setengah-setengah, lalu kita aduk pelan-pelan
sampai terjadi emosi. Nah, kita lihat. Ini aduk air homogen ya. Nah, itu kita tambahkan lagi. Nah, ini kita akan aduk sampai terjadi emulsi terjadi ya. Ya, hasil pembuatan embody lotion yang mengandung tecoferol dengan zat pewarnanya itu methylene blue dan juga sudan merah. Nah, itu kita aduk seperti ini sampai emulsi terjadi. Nah, sekian dari kelompok kami. Yang mengucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe and like dan komen. Terima kasih.